Oke, okay, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Nisa. Kenalkan nama saya Nisa. Jadi hari ini saya akan membahas beberapa soal OSN fisika, yaitu mengenai gerak harmonis sederhana. Oke, okay, salah satu soalnya adalah. Ada sebuah mobil. Dia bergerak menuruni suatu jalan yang miring, di mana sudutnya terhadap bidang horizontal itu adalah teta. Dengan percepatannya adalah A. Nah, di dalam mobil tersebut terdapat sebuah bandul dengan panjang tali L dan bermassa M. Nah, pertanyaannya adalah berapakah eh, periode osilasi bandul di dalam mobil ini? Oke, okay. nah sebelum itu kita coba gambarkan bagaimana uh, keadaannya di sini. Oke, okay, kita gambarkan. Jadi ada sebuah bidang miring di sini di mana bidang miringnya itu memiliki sudutnya itu sebesar teta. Jadi di sini ada sebuah uh, mobil. Di dalam mobil ini uh, dia terdapat sebuah bandul. Kita misalkan itu ada sebuah bandul di dalamnya. Eh, uh, di dalamnya, dan kemudian di sini, uh, si uh, bandulnya itu dia memiliki panjangnya. Kita misalkan ini panjang talinya adalah l dan masanya adalah m. Oke, okay. nah di sini mobilnya itu uh, bergerak menuri, menuruni bidang miring dengan besar percepatannya, yaitu a nah di sini uh, acuannya itu adalah kerangka acuannya itu adalah mobil yang bergerak dengan percepatan uh, a ke bawah jadi ini ada sebuah percepatannya sebesar a oke okay. pertama di sini kita bisa gambar gaya-gayanya dulu ada di sini uh, gaya beratnya berarti di sini ada gaya beratnya si mobil ke bawah oke okay nah selanjutnya itu di sini bandulnya itu kan bergerak ke kiri dan ke kanan berarti kalau misalnya dia bergerak di sini bandulnya bergerak ke arah sini misalnya berat berarti di sini bandulnya itu berada di antara dua komponen jadi gambarnya itu seperti ini kita misalkan gambar dari bandulnya itu karena ini bidang miring jadi kita proyeksikan itu ini adalah a-nya yaitu adalah ada si ay dan ada si ax. Nah, jadi vektor a-nya apa? yaitu a-nya itu adalah ax itu adalah komponen vertikal di mana di sini adalah a cos dari teta sedangkan ay-nya adalah a sin dari teta. Oke, okay. berarti di sini ada ay-nya. Berarti ini ay-nya ke atas dan di sini juga ada si ax-nya. Seperti itu. Oke, okay, berarti kita bisa selesaikan, kita bisa tahu berapa nilai dari si ay dan ax sudah kita ketahui yaitu a sin theta dan ax-nya adalah a cos teta. Oke, okay, bagaimana besar dari g? Nah, di sini ada w itu adalah m dikali dengan gravitasi. Berarti ini gravitasinya itu terbagi atas dua juga, yaitu ada GX aksen dan GY aksen. Kita misalkan, berarti ini terbagi atas dua komponen, berarti GX aksen yang ini. GX aksen, eh, GY aksen, dan ini adalah GX aksen. Berarti GX aksen itu sama dengan minus dari eh, AX aksen. A X aksen sama dengan minus dari a cos dari teta, sedangkan untuk g y aksen itu adalah minus dari a y, yaitu minus a sin teta. Oke, okay. berarti di sini berapa sih percepatan g di sini? Berarti g nya kita bisa cari, g nya adalah g aksen atau g total pada yang bekerja pada benda itu adalah gx aksen, gx aksen kuadrat ditambah dengan GY aksen kuadrat. Berarti kita bisa dapatkan nilai dari besar dari nilai G-nya. Berarti itu kita tinggal substitusi minus A cos dari teta dikuadratkan ditambah dengan minus A sin teta dikuadratkan. Berarti kita bisa dapatkan akar dari A kuadrat cos kuadrat theta ditambah dengan A kuadrat sin kuadrat theta dikurang dengan 2 AG sin theta ditambah dengan G kuadrat. Oke, okay, berarti kita dapatkan G-nya sebesar ini. Oke, okay, kita sederhanakan. Berarti kita bisa sederhanakan. Kita dapat nilai G aksennya itu adalah A kuadrat cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta itu adalah satu berarti A kuadrat dikurang dengan 2 AG sin theta ditambah dengan G kuadrat. Oke, pertanyaannya di sini adalah berapa periode osilasi dari bandul tersebut. Berarti kita bisa dapatkan T sama dengan 2V akar dari L per G aksen atau G totalnya di sini. Berarti kita tinggal masukkan, berarti 2 V akar di mana panjangnya di sini adalah L dan G aksennya adalah A kuadrat dikurang 2 AG sin theta ditambah dengan G kuadrat. Ini kita, karena ini akar, jadi kita pangkatkan setengah. Jadi didapatkan periode dari osilasi bandul pada sebuah mobil itu adalah sebesar 2 V dikali dengan akar L per A kuadrat dikurang 2 AG sin theta ditambah dengan G kuadrat pangkat setengah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, okay. soal nomor dua, yaitu adalah sebuah bandul sederhana dengan periodenya di sini adalah 4 second, digantungkan pada atap sebuah lift yang diam. Nah, jika lift itu bergerak ke atas dengan percepatannya adalah 30 meter per second kuadrat, pertanyaannya adalah tentukan periode dari bandulnya itu berapa. Oke, okay, berarti kita bisa bayangkan di dalam lift itu ada terdapat sebuah bandul sederhana. Berarti kalau misalnya untuk mencari sebuah periode dalam sebuah bandul, kita sudah dapatkan dari nomor sebelumnya, yaitu T-nya sama dengan 2V akar dari L per G aksen. Oke, okay, apa G aksennya di sini? g aksen di sini adalah kalau pada keadaan ini itu merupakan penjumlahan dari percepatan gravitasi bumi dan percepatan fiktif a yang dialami oleh kerangka acuan bandul. Berarti di sini kita bisa dapatkan g aksennya itu adalah vektor percepatan gravitasi bumi ditambah dengan percepatan fiktifnya yaitu sebesar a Oke, okay, kita tinjau dulu ketika dia keadaan diam. Oke, okay, dalam keadaan diam berarti percepatan fiktifnya itu adalah nol, a nya sama dengan nol. Maka kita dapatkan g aksennya itu adalah g. Jadi kita bisa dapatkan periode dari bandul sederhana ini ketika liftnya itu tidak bergerak, yaitu adalah 2 v akar dari l per Oke, okay, selanjutnya ketika dia uh, liftnya itu bergerak ke atas, di mana percepatannya tadi adalah 30 meter per second kuadrat. Oke, okay, kita coba gambarkan. Ini ada sebuah lift dan ini ada sebuah bandul. Nah, dia bergerak percepatannya itu adalah ke atas, minus uh, 30 meter per second kuadrat. Nah, tetapi karena di sini, dia percepatannya itu berlawanan dengan uh, arah gravitasi, di sini kita bisa lihat bahwa alif uh, A terhadap si tanah atau terhadap bidang acuan, yaitu adalah ground tanah, berarti di sini adalah minus 30 meter per second kuadrat. Oke, okay, jadi di sini, karena uh, dia si bandul ini dia akan mengalami percepatan fiktif dia ke bawah berarti. Nah, berarti berapa nilai dari A fiktifnya? A fiktifnya itu adalah minus dari A. Minus dari percepatannya. Berarti itu adalah minus dari min 30 meter per second kuadrat. Jadi kita dapatkan A fiktif dari ketika Kondisi yang kedua, yaitu ketika dia bergerak ke atas, itu adalah sebesar 30 meter per second kuadrat. Oke, okay. uh, oke, okay. sekarang kita udah dapat uh, nilai afektifnya, berarti kita tinggal masukin ke rumus yang ini, berarti g aksen sama dengan g ditambah dengan a. Oke, okay, di sini G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 ditambah dengan 30. Berarti itu adalah 40 meter per second kuadrat. Oke, okay, berarti kita bisa dapatkan nilai dari T-nya ketika lift-nya itu bergerak ke atas. Berarti di saat T-nya bergerak ke atas, kita misalkan T aksen itu adalah 2V akar dari L per G. Oke, okay, berarti itu adalah 2 V akar dari L per 4 pol. Jadi kita dapatkan uh, untuk keadaan diam, dia periodanya adalah 2 V uh, L per G, dan yang kedua adalah uh, di sini G-nya sama dengan G aksen, jadi kita ganti G aksen aja di sini, sedangkan ini adalah L per 4 pol. Oke, okay, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita, Tanya bagaimana rasio antara t setelah dia liftnya naik ke atas dengan t nya itu diam. Berarti kita bisa tahu rasio dari periodanya adalah t aksen per t. Jadi kita masukkan tadi kan rumusnya 2 v akar dari l per g aksen dibagi dengan 2 v akar dari l per g. Karena di sini dua v-nya sama, l-nya juga sama, berarti ini sisanya adalah akar dari g per g aksen. Berarti kita bisa dapatkan g-nya adalah tadi 10. Sedangkan di sini, oke, okay, ini g aksen untuk yang keadaan yang kedua, berarti di sini adalah 4. Berarti ini didapatkan akar dari 1 per 4 atau disama, bisa kita sederhanain lagi jadi akar dari setengah. Oke, ini untuk soal nomor 2. Jadi untuk nomor soal 2, soal nomor 2, kita bisa mengetahui periode dari bandul tersebut ketika dia diam yaitu 2 V L per G aksen, dan ketika dia sudah bergerak, yaitu 2 V akar L per 40, dan perbandingan rasio antara bandul ketika dia ketika dia melakukan percepatan, ketika liftnya bergerak ke atas dengan ketika tidak bergerak ke atas. Oke, okay, selanjutnya itu ada nomor ketiga. Nomor tiga, oke. Okay. Untuk nomor tiga, kita coba bahas. Nomor tiga itu adalah sebuah piring homogen, dengan massanya adalah m, momen inersianya i, mengelinding tanpa slip. Oke, okay. eh di atas permukaan datar. Nah, ada gaya tarik. Gaya tariknya itu sebesar F, sama dengan minus K dikali R pangkat minus N yang bekerja pada piringan tersebut, antara titik pusat silinder dengan sebuah titik sejauh D. Oke, okay. eee. Uh, jadi, gambarnya seperti gambar yang di samping. Pertanyaannya adalah, nilai n yang menyebabkan terjadi osilasi stabil piringan tersebut berapa, dan yang kedua, berapa frekuensi dari osilasi kecil tersebut. Oke, okay. pertama kita dilihat di sini bahwa uh, dia mengelinding tanpa slip, berarti ini adalah kita. Misalkan, ini adalah a-nya ke sini. Ini dia mengelinding sejauh uh, percepatan sudutnya adalah alfa, di sini jari-jarinya adalah A, uh, kemudian di sini ada gaya, ada gaya yang disebut di sini adalah F ketika dia mengelinding, dan kemudian di sini juga ada gaya gesek, berarti kalau dia mengelinding ke sini berarti di sini ada gaya geseknya. FS oke, okay, ini x, ini d, ini r, dan sudutnya kita misalkan di sini adalah theta. Oke, okay, di sini untuk keadaan begini, berarti ini berlaku hukum kedua nonton tentang gerak translasi karena dia di sini berputar, berarti kita bisa cari sigma fx pada sama dengan m dikali a. Jadi kita cari sigma fx-nya dulu. Berarti di sini ada si fs, ada si gaya gesek dan ada si f. Nah, si f-nya itu ada di sumbu x dan ada di sumbu y. F, y. Berarti kita cari dulu fx FX itu adalah F sin dari theta, dan fy nya itu adalah F cos theta. Berarti kita bisa bikin minus dari karena ke sini nilai, berdasarkan ini, ini ke arah sini nilai positif, ini negatif. Berarti ini minus dari FS, dikurang dengan F sin dari theta, sama dengan M dikali dengan A dalam sumbu sumbu x. Oke, okay. berarti di sini kita bisa masukkan minus dari f dikali s atau di sini gaya gesek dikurang dengan f sin theta. F-nya udah ada yaitu minus k r pangkat minus n dikali dengan sin theta. Berarti di sini kita bisa tahu sin adalah x per r. x per r sama dengan m di sini m-nya m besar a dikali dengan x berarti kita dapatkan minus dari uh, fs kita sederhanain lagi yaitu adalah ini minusnya hanya satu kali aja berarti itu adalah minus k dikali dengan uh, r dipangkat dengan minus n ditambah dengan 1 dikali dengan x sama dengan m dikali dengan ax Nah, ini kita udah tahu untuk hukum kedua Newton pada gerak translasi. Nah, sekarang untuk gerak rotasinya. Nah, berarti pada gerak rotasi ini berlaku sigma to sama dengan I dikali dengan alfa di mana di sini uh, gaya yang bekerja itu adalah si gaya gesek di sini untuk rotasinya berarti itu FS dikali dengan A sama dengan I dikali dengan alfa. Oke. Okay. Nah, di sini dia bilang bahwa uh, syarat silinder ini atau piringan ini dia mengelinding tanpa slip Berarti, kalau dia mengelilingi tanpa slip, berarti di sini a pada sumbu x-nya itu harus sama dengan alfa dikali dengan r. Oke, okay, di sini kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua, dan ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, okay, selanjutnya ya, kita substitusi persamaan ketiga ke persamaan dua, berarti kita dapatkan FS sama dengan satu. Berarti kita ganti ya, satu per a kuadrat dikali dengan uh, ax. Oke, okay, berarti ini alfa kuadrat, uh, alfa kuadrat dikali dengan ax. Oke, okay, ini persamaan yang keempat. Oke, okay, selanjutnya itu. Uh, di sini persamaan yang nomor 4 ini kita substitusi yang ke pertama. Berarti kita bisa dapatkan minus dari 1 per uh, Alfa kuadrat. Alfa kuadrat dikali dengan AX dikurang dengan KR minus dari N ditambah 1 dikali dengan X. Sama dengan M dikali A dikali dengan delta X. M kali AX. Oke, okay, berarti kita bisa selesaikan. Oke, okay, berarti kita selesaikan di sini. Uh, ini ada ax, jadi ax ini kita selesaikan. Berarti di sini uh, kita akan membentuk persamaan dari uh, osilasi gerak harmonis sederhana. Jadi, ini kita modif jadi persamaan gerak osilasi sederhana didapatkan, yaitu uh, ax. Jadi, ini ada ax. Jadi, uh, supaya jadi ax, kita bagi dengan m, berarti di sini kita dapatkan yaitu. AX ditambah dengan 1 per alfa kuadrat ditambah dengan KR minus N ditambah 1 e, dibagi dengan M. Dikali dengan X sama dengan 0. Okay, ini sudah membentuk e, gerak e, persamaan dari osilasi gerak harmonis sederhana. Oke, okay. berarti di sini adalah pertanyaannya adalah, kita balik lagi ke soalnya. Pertanyaannya adalah nilai n yang menyebabkan terjadi osilasi stabil piringan tersebut. Jadi, agar stabil di sini n ditambah satunya itu harus sama dengan nol sehingga n-nya di sini harus bernilai minus satu. Jadi, jawaban untuk yang nomor A itu adalah minus satu. Oke, okay. sekarang berapa nilai dari frekuensi sudut piringannya? Berarti ini yang B, berapa nilai dari frekuensi sudut piringannya. Berarti di sini kita sudah dapatkan, berarti di sini kalau berdasarkan dari persamaan dari gerak harmonis sederhana, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya persamaan gerak harmonis sederhana itu kan, kita bisa bikin mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Berarti ini adalah nilai dari Uh, nilai dari omeganya. Oke, okay. berarti kita bisa dapatkan uh, nilai dari omeganya, yang ini. Berarti kita dapatkan omega kuadratnya sama dengan uh, 1 per a kuadrat ditambah dengan k. Di sini kita langsung masukkan nilai dari n-nya dibagi dengan m Berarti omeganya sudah kita dapatkan sehingga nilai omeganya adalah akar dari 1 per A kuadrat ditambah dengan K dibagi dengan M. Oke, okay. sehingga kita bisa dapatkan untuk memperoleh frekuensi, kita ingat bahwa rumusnya adalah omega sama dengan 2 V dikali dengan F, maka untuk dapatkan frekuensinya adalah omega dibagi dengan 2 V. Jadi kita bisa masukkan nilainya adalah 1 per 2 V atau kita bisa tulis lagi akar dari 1 per A kuadrat ditambah dengan K dibagi dengan M. Oke, okay, akarnya kita ulang lagi. Akar dari 1 per A kuadrat ditambah dengan K dibagi dengan M dibagi dengan 2 V. Atau kita bisa sederhanakan Berarti 1 per 2 V akar dari 1 per A kuadrat ditambah dengan K dibagi dengan M. Dibagi dengan M. Oke, okay, jadi kita sudah dapatkan frekuensi dari keadaan ini. Berarti kita sudah dapatkan frekuensi osilasi terkecil di sini. Jadi kita ketika nilai n-nya itu sama dengan minus satu. Oke, okay. jadi itu adalah soal-soal yang dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah soal mengenai osil pada sebuah mobil, di mana di sini ada bandul di dalamnya, kita bisa menentukan berapa periode osilasi bandul di dalamnya. Nah, kita dapatkan periode osilasinya adalah 2 V akar L per A kuadrat dikurang 2 g si teta ditambah G kuadrat dikali dengan setengah. Nah, selanjutnya soal yang kedua itu adalah menentukan periode bandul ketika pada sebuah lift. Jadi, kita bisa dapatkan Uh, nilai dari periodenya itu adalah sebesar setengah yang ketiga itu adalah uh, menentukan nilai dari n-nya dan frekuensi dari sebuah uh, piring homogen dengan massa M uh, berapa nilai n-nya yang paling kecil dan berapa frekuensinya Oke okay, selanjutnya soal selanjutnya nomor 4 Nomor empat, ada sebuah osilator harmonik sederhana. Dia memiliki T-nya itu adalah satu detik. Simpangan osilasinya itu adalah XT sama dengan A sin omega T ditambah dengan teta. Di mana X dan A-nya ini adalah dalam meter, sedangkan T-nya itu adalah dalam detik. Nah, jika osilasinya dimulai pada T sama dengan 0 detik, dan posisinya x ketika 0 itu adalah 0,5 dengan nilai kecepatan awalnya v0-nya adalah v meter per second. Pertanyaannya adalah tentukan nilai theta dan a-nya itu berapa? Oke, okay, kita bisa masukkan yang diketahui berarti x t sama dengan sin omega t ditambah dengan theta berarti di sini kita bisa masukkan nilai-nilainya. Oke, okay, sebelum itu kita sudah diketahui bahwa periodenya adalah satu second, berarti satu second berarti omeganya di sini kita dapatkan 2 v per t, sehingga kita dapatkan omeganya adalah 2 v rad per second. Berarti itu adalah asin sin 2 v t ditambah dengan teta. Oke. Okay. Selanjutnya yang ditanya adalah nilai dari teta dan alfa. Kita masukkan nilainya ketika x-nya sama dengan t-nya sama dengan 0, berarti A sin dari 2v dikali 0 ditambah dengan teta. Berarti kita dapatkan ini 0,5 sama dengan A sin teta. Oke, okay. selanjutnya itu adalah kita juga tahu bahwa di sini kecepatannya adalah V, itu adalah V pada waktu T, itu sama dengan X double dot. Berarti kita bisa tahu VT itu adalah DDT, DDT dari A sin 2 VT ditambah dengan theta berarti kita bisa dapatkan nilai dari vt-nya itu adalah a dikali dengan 2v dikali dengan cos dari 2 Vt ditambah dengan theta. Oke. Okay. Nah, diketahui bahwa di sini katanya adalah ketika dia V-nya itu bernilai 0, di saat T-nya itu sama dengan 0, didapatkan V0-nya adalah V meter per second. Jadi kita bisa substitusi nilainya, berarti V di saat 0 itu adalah A, 2V, cos dari 2V dikali dengan 0 ditambah dengan teta berarti kita bisa dapatkan di sini adalah V sama dengan A dikali 2 V cos dari 0 ditambah dengan theta oke, okay. berarti kita bisa lanjutkan, berarti 2 A cos dari theta V-nya kita habiskan, theta sama dengan 1 oke, okay. jadi ini kita misalkan persamaan yang ke 2, uh, yang pertama itu adalah persamaannya adalah yang 0,5 asin teta. Oke, okay, berarti di sini untuk mendapatkan nilai tetanya, kita bagi nomor 2 dengan nomor 1. Oke, okay, berarti toko uh, oh, balik ya, bagi nomor 1 dengan dan 3 untuk menghitung dari tetanya. Berarti di sini kita dapatkan A sin teta dibagi dengan 2a cos teta itu sama dengan 0,5/1. per satu. Berarti kita bisa dapatkan a-nya habis. Berarti ini sisa tan teta sama dengan 2 dikali dengan 0,5 berarti tan tetanya itu adalah satu berarti tetanya itu sekitar v per 4 radian oke okay, selanjutnya itu kita harus mencari nilai a nya oke okay, berarti kita bisa substitusi nilai tetanya jadi di sini kita masukkan ke salah satu persamaan kita masukkan ke persamaan yang nomor satu tadi berarti a sin tetas sama dengan 0,5 Berarti itu A sin dari V per 4 sama dengan 0,5. Berarti kita bisa dapat A sin dari V per 4 itu adalah akar 2 per 2 sama dengan setengah. Berarti kita bisa dapatkan nilai A-nya adalah 1 per akar 2. Berarti sama dengan setengah akar 2. Oke. Dari, jadi dari nomor ini kita bisa mendapatkan tetanya adalah V per 4 radian, dan nilai dari A-nya di sini adalah setengah akar 2. Oke, oke sekian pembahasan uh, soal OSN fisika uh, by Zoom. By zoom. Uh, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jangan lupa untuk uh, ikut dalam lomba IRC. Di sana di IRC itu uh, kita melombakan uh, fisika dan lomba matematika. Nah untuk daftarnya bisa di website kita yaitu di www.wardayaonline.com. Oke okay, sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa kembali.